Perpustakaan IAIN Pekalongan. Perpustakaan IAIN Pekalongan membantu IAIN Pekalongan untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat. Perpustakaan IAIN Pekalongan memberikan layanan yang berupa di lantai 1, layanan internet. Layanan ini dimaksudkan untuk menambah fasilitas kepada mahasiswa dalam memudahkan mencari informasi yang lebih beragam lewat dunia maya, sehingga wawasan mahasiswa dapat bertambah dan lebih berkembang. Layanan administrasi. Layanan ini bertujuan untuk melayani pembuatan KTA, surat bebas pustaka, dan juga surat-surat yang berkaitan dengan perpustakaan. Layanan peminjaman loker. Untuk menjaga keamanan barang-barang bawaan pemustaka, maka diharuskan meminjam loker. Area hotspot atau Wi-Fi. Layanan multimedia yang merupakan tempat untuk mengakses koleksi digital. Multifunction Corner. Ruang baca ini di samping untuk membaca majalah dan koran, juga dimaksudkan untuk tempat belajar pemustaka. Pengembalian mandiri atau book drop. Pengembalian mandiri bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dan sivitas akademika yang disibukkan dengan berbagai kegiatan. Mahasiswa dan sivitas akademika bisa langsung mengembalikan tanpa harus ke ruang sirkulasi dan tidak dibatasi oleh jam kerja. Di lantai 2, layanan peminjaman dan pengembalian atau sirkulasi. Layanan ini memberikan jasa peminjaman buku-buku dengan model pelayanan terbuka, di mana pengunjung dapat melihat dan memilih buku-buku di rak yang akan dipinjam dan kemudian diadministrasikan oleh petugas di meja layanan sirkulasi. Layanan koleksi deposit atau tandon. Layanan ini memberikan jasa peminjaman buku-buku master dari seluruh judul koleksi yang dimiliki perpustakaan. Hanya untuk dibaca di ruang tandon atau deposit dan tidak dipinjamkan keluar, kecuali untuk keperluan fotokopi setelah diadministrasikan oleh petugas. Layanan anjungan OPAK atau Online Public Access Catalog merupakan layanan penelusuran yang disediakan oleh perpustakaan untuk membantu para pemustaka mencari koleksi sesuai dengan kebutuhan. Di lantai 3, layanan koleksi lokal konten atau skripsi. Layanan ini memberikan jasa layanan peminjaman skripsi dengan cara dipinjam untuk dibaca di ruang skripsi. Layanan referensi. Layanan ini memberikan jasa penyediaan bahan referensi seperti kamus, ensiklopedi, kitab dan buku induk, disertasi, tesis dan jurnal, baik berbahasa Indonesia, Arab maupun Inggris. Bahan referensi hanya untuk dibaca di ruang referensi dan tidak dipinjamkan keluar, kecuali untuk keperluan fotokopi setelah diadministrasikan oleh petugas. Corner. Layanan ini merupakan bentuk kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Tegal. Dan di sini ada banyak sekali koleksi mengenai ekonomi baik dalam bentuk cetak maupun digital. Corner merupakan ruang yang nyaman untuk para pemustaka melakukan beragam aktivitas mulai dari berdiskusi, mengerjakan tugas, atau hanya sekedar melepas penat. Pojok Hasanah Pekalongan. Pojok ini merupakan salah satu keunikan dari perpustakaan IAIN Pekalongan, yang mana menyajikan beragam karya-karya ulama asli Pekalongan dan juga informasi seputar kota Pekalongan. Pojok
Perpustakaan IAIN Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan membuka layanan weekend pada Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Update terus informasi seputar Perpustakaan IAIN Pekalongan di website resmi perpustakaan.iainpekalongan.ac.id serta ikuti sosial media Instagram kami di perpus.iainpkl dan juga Facebook Perpustakaan IAIN Pekalongan.